Part 3, pemeriksaan refleks patologis. Refleks patologis adalah refleks yang tidak dapat dibangkitkan pada orang-orang yang sehat, kecuali pada bayi dan anak kecil. Refleks tersebut adalah refleks Hofmann, refleks Trompet, dan refleks Babinski. Pegang pergelangan tangan pasien, lalu gores kuat-kuat ujung jari tengah pasien. Jepit jari tengah pasien menggunakan telunjuk dan ibu jari terapis, lalu colek ujung jari pasien. Goreskan ujung benda yang lancip dari tumit menuju pangkal ibu jari. Itu tadi adalah video praktek dari pemeriksaan 12 saraf krania dan refleks. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.